Pasal langsung pelan-pelan toh. Ini lihat, tengok dari sini aja bagus banget udah. Udah lah sampai sini aja. Silakan naik. Nah, ini selalu ada batu yang anu ya. Betul, batu sungai. Nah, kalau biasanya Pak, kalau di Nias itu bangsawan itu bukan diturunkan dari leluhur. Jadi mesti buat pesta dulu. Jadi untuk mendapatkan gelar kebangsawanan. Jadi biasanya itu mereka mendirikan gowe atau menhir. Oh, untuk mendapatkan status bangsawan. Iya, batu ini ya menhir. Iya, menhir kan yang sering dibawa Obelix. Iya, iya benar. Kalau mau foto bagus sebelah sini, Pak. Iya. Ya. Aku mau foto ah. Di depan menhir ini boleh. Dengan background rumah adatnya bagus, Bu. Provinoia, autonomia. Di Bosano atau Adige. Oh, betul. Terus yang dindingnya biasanya itu daun semalam buah. Setelah gempa. Ini dibangun setelah gempa, Pak. Ya, konturnya bagus. Dan ini kan yang komplek milik Katolik, Pak. Ya, ya. Jadi biasanya itu konstruksinya itu bagus. Pagi. Pak Delau. Terima kasih, Pak. Tapi masih ada tradisi ya. Ya, oke. Mari Pak. Ini dinas pariwisata juga Pak. Pariwisata. Iya. Kalau backpack lah. Nah, ada di situ ada tapis Quran. Oh iya iya. Di mana? Ini yang tadi yang di depan gereja besar ini. Oh, depan gereja kan ada tapis Quran. Bapak saya di sini PKM. Oh, ya. Awas. Mikir. Oh, dulu lagi. Saya asli. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak. Sehat-sehat. Pak. Ganjar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waduh. Tinggal sih hal-hal seperti ini saya tahu enggak jabat di kantor. Oke, Pak. Mari. Ini salah satu rumah adat terbesar di Nias bagian utara, Bu. Diukir ya. Ini sepohon ya? Iya, Bu. Jadi ini yang tadi mahal banget. Iya, tidak ditanam dalam tanah dia pondasinya. Jadi kalau goyang, kalau gempa dia hanya goyang saja. Ya, kayak yang ini. Yang Baduy. Iya. Kasih batu bawahnya. Kalian sudah bangun? Sudah, Pak. Oke, kelihatan. Maaf ya, Car. Ya, terima kasih. Oh, asik ini. Coba kan? Ini baju zaman dulu ya? Betul, Pak. Jadi saya ingat waktu saya dulu kunjungan ke Nias, dikasih kalung yang ini. Kalabubu namanya, Pak. Kalabubu. Iya, dia itu dari tempurung kelapa, itu yang disatukan dan dibuat jadi kalung. Itu dulu soalnya untuk pelindung. Jadi dulu kalau orang Nias itu kan head hunting. Jadi biar aman, biar nggak terpotong, jadi pakai kalabubu itu. Jadi nggak terpotong kalau di... Yang motong siapa? Musuh, Pak. Oh. Jadi dulu, terutama ini di selatan, jadi musim berperang dulu. Jadi salah satu simbol of pride mereka kalau berhasil memenggal kepala musuh. Oh. Iya. Jadi kalau itu kena jadi tak gitu ya Pak? Oh iya. Ya, saya punya itu sama baju yang hitam, ya, rompi merah, hitam, kuning. Betul, ya. Silahkan dilihat Pak. Jadi bisa direncanakan kalau lain waktu kemari Pak. Jadi kalau biasanya rumah adat itu memang nggak ada kamar mandi di dalam, tapi sekarang ini mereka fungsikan biar bisa ditinggalin. Tunjukkan bagaimana rumah adat yang ada di Nias dan hari ini replikanya dibikin sebagai hotel yang sebenarnya guest house. Keren banget. Aku lihat nih. Waduh, bagus sekali. Di luarnya bentuknya oval, toiletnya bagus sekali, bersih. Nah, ini satu lagi yang single bed. Ada jendela kecilnya di sini. Instruksinya bagus. Di bawahnya tidak ditanam kayunya, nempel di batu. Nah, ini cara mainnya Pak, tapi kebetulan saya sangat nggak apa-apa. Pokoknya suka-suka Bapak mainkan aja. Silakan Pak. Coba dulu Pak. Kita lihat. Diadu dengan musik. Ya, iya. Ini mulai dari bawah Pak ke atas. Dunia di sini ya? Iya, betul Pak. Kendang, main kendang di sini Pak. Kita begitu bahaya ya. Bisa juga. Iya, ini luar biasa ini. Dari seluas bambu. Jadi ini canangnya ini Pak, ini jadi ini kalau ini longgong. Kemudian kenapa bisa menghasilkan kendang? Di atas ini sudah dilubang. Bisa dikasih untuk oleh-oleh kan Pak? Iya. Satu. Ini bisa dibawa ke mana? Untuk Pak Ganjar. Untuk kenang-kenangan Pak. Bebas kah? Bebas. Merdeka. Wow.